Halo Bob Geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bobby Rahma. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Klaten menggunakan kereta api bandara yang di Adi Sumarmo Solo. Nah, kita akan full trip dari Klaten sampai ke Adi Sumarmo dan melewati jalur unik yang di sampingnya ada jalan tol Trans Jawa. Gimana suaranya? Ikuti terus sampai selesai. Kita tinggal masuk. Kita dapat teman ada Raffi Klaten. Halo. Mau kemana mas? Ke Solo. Oh, ke Solo. Bandara. Oh, bandara di Sumarmo. Rangkaiannya kosong, tidak ada orang. Menggunakan KRD, persis kayak Madiun Jaya. Nah, ini gerbong satu. Oke, Bogeng, kita sudah berada di rangkaian komuter bias ke Bandara Adi Sumarmo ya. Oh, tidak ada penumpang atau sepi. Jadi bebas kursinya mau duduk di mana aja. Mau di kanan, di kiri, di depan, di belakang terserah. Keretanya berangkat dari Klaten jam 1 lebih 26 menit. Kita tinggal nunggu keberangkatannya aja. Oke, nanti kita lewat di samping tol Trans Jawa. Ikuti terus perjalanan saya sampai selesai. Di sini sudah disediakan ada hand sanitizer. Coba deh. Udah. Oh, gel. Nah, ini peta rute KA biasnya. Dari Klaten kita berhenti ke Purwosari. Oh, berarti nggak berhenti di Gawok, Delanggu, dan lain-lain. Solo Balapan, Kadipiro, langsung Adi Sumarmo. Kita nanti balik lagi dari Sumarmo ke Purwosari, nggak sampai Klaten.
Oke, Bobby Gang, kali ini saya sudah berada di eksekutif. Ini eksekutif apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. K3 3106 di rangkaian nomor 3. Katanya berarti mundur ya dari 4321. Ini udah diberangkatkan dari stasiun Klaten. Stasiun berikutnya adalah stasiun Purwosari, jadi nggak berhenti di stasiun-stasiun Gawok, Belanggu, dan lain-lain. Langsung ke Purwosari. Habis ke Purwosari nanti kita berhenti di Solo Balapan. Nah, kita berbelok ke arah Semarang. Nanti kita ke Kadipiro juga. Habis itu kita belok kiri lagi menuju ke samping tol. Oke, kita tunggu momennya yang di samping tol itu. Ikuti terus sampai selesai. Oke, Bobs Gang, kita akan mereview dari Kak Abia sendiri. Di sini ada kursi, kursinya enak ya. Ada buat sandaran kepalanya, empuk banget. Nah, di sini nggak ada buat cesesan atau penaruh botol gitu, nggak ada. Nah, di sini juga ada buat naruh barang. Dan ini buat pegangan ya, kalau berdiri, kalau misal penuh. Tapi mungkin ini nggak bakalan penuh, soalnya sepi. Harganya 15.000, saya beli di KAI Akses dari Klaten ke Adi Sumarmo. Tapi ini agak keras ya, cuma yang ini nyampuk. Nah, ini udah disilang. Social the king of the king. Kita tadi janjian di Klaten sama Mas Raffi. Alhamdulillah ada temennya lagi. Jarak penumpang ke penumpang ya gitu, kayak kereta ekonomi. Natap mesti, iya. Pasti natap. Kalau yang kakinya panjang. Kalau yang kecil ya gak mungkin. Ini kita bisa menjadikan alternatif orang Klaten mau ke Solo yang nggak mau ngantri-ngantri KRL, bisa naik kereta bandara. Nanti turunnya di Purwosari atau di Solo Balapan. Tarifnya ya lumayan mahal. Berapa ya dari Klaten ke Solo? Sama, 15. Berapa? 8.000 gitu. Ya sekitar 15. Mungkin lebih mahal dari KRL, cuma ya nggak ngantri dan dapat tempat duduk semua. Ya. Sepi, ya. Sepi juga loh, enak loh. Jadi kalau ya alternatif aja sih, tapi kalau pengguna sejak KRL ya mesti ya naiknya KRL. Tiba di stasiun Purwosari, masuk di jalur 2. Ini penumpang KRL-nya banyak. Lanjut sampai ke Adi Sumarmo. Ini ada nada kedatangannya tapi nggak kedengeran. Kereta baru, kereta Kertanegara. Kita berpapasan, kita ketahan sinyal tapi. Menghormati, kami informasikan sesaat lagi kereta Bandara Pias akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi para pelanggan yang akan turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau terkepar di dalam rangkaian kereta. Kita keluar, ada sebelah
Kita sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Nanti kita belok ke sebelah kiri, ke Kadipiro. Wah, ada Batara Kresna, guys. Kenapa sampai di sini? Nggak jalan. Oh, nggak jalan. Kayaknya uji coba. Batara Kresna untuk ujungnya lewat Anwa. Wah, ini nggak mungkin. Nggak mudeng aku. Tidak berjalan, tidak beroperasi. Jadi, mangkrak di sini. Mendung. Nah, ini kereta bandara yang dari Adi Sumarmo menuju ke Klaten. Saya ngincer yang ini, tapi dapatnya yang ini. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ini ya? Soalnya eksekutif itu. Ini ekonomi. Nah, kalau ke sana itu ke arah Madiun. Ini ya ke sana, seret. Kalau ke sini itu ke arah Semarang. Perpecahan. Ketemu rel lagi dari arah Madiun ini. Kita sampai di stasiun baru, stasiun Kadipiro. Stasiun ini dibuat untuk melayani kereta bandara, ya kan? Bandara aja kan? Nah, stasiun Kadipiro. Oke, Bobs Gang, ini kita sudah berangkat dari stasiun Kadipiro. Kita akan bercabang. Kita akan naik dan ini jalur yang sebelah kanan akan lurus ke bawah tol Semarang. Ke Semarang ya, tujuannya ke Semarang. Kita belok ke kiri. Nih, kita lihat, kita akan nanjak naik ke atas bukit. Itu dia jalan tol Trans Jawa. Sekarang kita sudah berada di samping tol. Nah, bentar lagi kita mau masuk terowongan dua kali. Masuk dua kali.
kali teman-teman. Oke, Bob's Gang, ini kita sudah berada di samping tol. Kita sejajar dengan tol ini di samping kanan dari arah jalannya kereta. Kita bisa menikmati keindahan tol dari jalan kereta. Tapi khusus, ini ada jalur khususnya. Nggak mengatu dengan tol. Tapi kalau lebih sangar, kita berada di tengah tolnya kan mantap ya. Tapi sayangnya kita berada di pinggir jalan tolnya. Nah, kereta ini dibatasi kecepatannya, jadi nggak boleh kenceng-kenceng. Beda dengan mobil-mobil yang lainnya, mobil-mobil kenceng. Nanti gini terus sampai mau berhenti di stasiun bandara. Keren. Oh, ada pesawat, guys. Ada pesawat lewat tadi. Kelihatan nggak sih? Mantap banget. Kita lebih tinggi dari jalan tolnya. Jadi kita berada di atas. Kita melayang. Ini jalurnya itu pakai layang ya. Jadi di atas, bukan di tanah. Makin tinggi teman-teman. Ada bis Lorena. Kita memasuki kawasan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Bandara Adi Sumarmo. Papa mana? Apa? Hilang. Turun, ayo. Kita mau check-in ulang ke bawah. Nanti kita naik lagi. Videonya sampai sini dulu, nanti saya sambung.
Ya, nanti masuknya lewat mana? Ini ruang tunggu stasiun bandaranya. Kita nanti langsung check in. Check innya di mana? Check in.